Mau coba praktikum menggunakan ticker timer. Alat-alat yang akan kita pakai, yang pertama pita ticker timernya. Terus ada alat ticker timernya yang berfungsi untuk mengetik. Dan juga ini kita punya, harusnya pakai power supply, tetapi kita hebat sekali dan berhasil menggunakan adaptor yang sudah didesain. Terus harusnya mobil-mobilan guys, tapi kita dapetnya ini ya bisa lagi teman. Terus sama super arus ya akan kita pakai. Oke, kita akan coba. Kita akan pasang mobil-mobilannya. Kita mau ngecek ketika dia melindih apakah ada sesuatu yang terlihat di hasil dimasukkan, disimpan di bawah kertas karbonnya. Oke, jika sudah siap, baru sumber dapat titik-titiknya walaupun tidak begitu jelas. Dari awalnya rapat, semakin jauh dia semakin tegang. Rapat, renggang, semakin renggang. Udah rapat lagi, terus renggang. Ini membuktikan bahwa gerakan tadi ketika alat ini menggelinding, dia termasuk GLBB dipercepat. Karena awalnya lambat, semakin lama semakin lambat.